Lebet mantan kan pada rem hungkul. Tak gitu. Wow pemirsa, halus. Berem. Buat teman-teman anak muda, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe channel Bang Anjarwana. Salam PKM, mantap. Oke pemirsa, selamat siang. Kita review keadaan buah kopi Klon Tugusari pasca panen. Barerem pemirsa. Nah ini kelanjutan dari pemangkasan tadi ya, di kebun Kang Sate. Nah di kebunnya Kang Jenal yang tadi pemangkasan. Kita lanjut, kita review bagian yang belum dilakukan pemetikan kopi. Benar pemirsa, iya lebet. Tempok. Nah ini ya, deh keren. Nah ini pemirsa, jadi hampir semua batang kopi berbuah semua ya, punya Kang Jenal ini. Nah itu ada yang lokalan, lancuran, lebih dulu di panennya. Terus yang ini juga lebih dulu kemarin. Dan ini yang terakhir, kopi Tugusari. Kita lihat di sini pemirsa, udah hitam-hitam ya, merah-merah hitam. Bahan-bahannya pun bagus pemirsa, keren. Master Pakuan, Master Pakuan tempat pemirsa, tuh berdalam KB. Kita lihat pemirsa, nah itu ya, nah ini keren, luar biasa pemirsa. Wow, kopinya mantap. Yang sebelah sana baru turun 9 kintal lebih kebun ini. Nah ini terakhir, paling banyak, yang banyaknya kopi Tugusari. Ini tanpa jeda pemirsa. Antisipasi bahannya bagus. Keren. Parabola. Di bawah buahnya kelihatan pemirsa. Dominan bahan daripada buah untuk yang ini ya. Wow. Buah apa rem? Lebat mantan kan para rem hungkul. Lebat mantan kan para rem hungkul. Tak gitu. Wow pemirsa, halus. Berem. Lebat ketang. Letak bahannya bagus. Kumaha? Ya kopi ya. Masak mangga. Buah kopi barareum euy. Heueung sebeak urang mah. Tapi na sabenerna mah kopi mah halus kana kitu. Hah? Halus kana dina kitu. Halus kuma? Teak bersih jadi ngeuna. Geus barareum da. Atuh kok mah pasung mah anu adila ge geningan euy. Iya kopi nan ieu. Jablay ya? Hah? Lengkong lokal eta. Hah, masa ya? Lokal, kok mirip daunna? Lokal.
sedikit belasah deh. Oh. Belasah nah, jablay lah ini belasah mana disebutnya? Garuda. Garuda kan, lain kiu Garuda kemua. Gila, terpercaya Garuda kita. Batang apa Garuda? Garuda. Ya. Wih, pemirsa tempona hak tuh. Buah kopi. Turun teh ngajaran, ya. Sepotong jalan ieu katongo. Settingan. Ngajaran kita. Itu kebun pedas sungkul tuh, kebun lada. Banyak kene kebun lada lah. Oh, itu eh kene. Aya, mana pitan kopi? Hah? Nah ini yang dijemur pemirsa, alah oi, kolor kesuting. Nah ini pemirsa yang dijemur, enggak sabar apa iyo? Tilu poe. Jemurnya bagus. Luhuran terpal. Nah ini yang udah dipetik. Ala oi. Bareum semua pemirsa di bawah tuh. Iya, bareum kabeh. Wah, semua pemirsa. Bahan tahun depan lebih meningkat lagi. Gusari. Ini ya seimbang dia. Antara bahan dan buah seimbang. Lebih banyak tahun depan tapi dominan bahan sedikit. Wow. Dari bawah. Wow. Keren. Rata semua batang berbuah. Nyampe ke kali sana pemirsa. Ini agak sedikit nebingnya. Bagus, buahnya ada, bahana komo. Keren. Ya, bahan-bahannya pun saya yakin waktunya tepat ini karena di sini jarang saya nemuin cabang selang. Tahun depan bagus. Wow, keliling. Bagus, keren. Loreng pemirsa di bawah ya. Sampai kali sana. Wow. Iya kopi naon iya oi. Oh daunan. Iya. Iya. Hebat oh daunan oi. Rata buahnya oi. Benar. Ketutup ke bahan. Oke pemirsa, kita lanjut wawancara sama Kang Jenal untuk perawatan kebun kopinya. Nah ini dia pemirsa. Owner. Kita lihat background-nya. Keadaan buahnya luar biasa bagus.
kita wawancara sedikit pemirsa untuk perawatan kopi ini ya. Oke.